Hai teman-teman, selamat datang di HRCraft. Kali ini berbagi tutorial buket uang bentuk kon. Ini aku menggunakan uang pecahan Rp10.000, kemudian dimasukkan ke dalam plastik OPP seperti ini dan dilipat seperti ini. Setelah itu dipasangkan tusuk sate. Nah, ini aku sudah menyiapkan 10 lembar uang 10 ribuan yang sudah dibentuk kon seperti ini. Kali ini aku menggunakan pegangan buket ukuran 8x4x20 cm yang sudah dibungkus dengan kertas bekas. Selanjutnya kita tata uangnya di atas pegangan buket dengan urutan 3 di depan, 4 di tengah, dan 3 di belakang. Perhatikan di video ya teman-teman. Setelah itu aku beri lem lilin bagian bawahnya agar menancap dengan kuat. Kemudian aku tambahkan bunga hidrangea seperti ini di bagian depan dan juga di sela-sela antar uang. Dan aku juga menambahkan daun-daun seperti ini agar terlihat lebih cantik. Masuk ke tahap wrapping, ini aku menggunakan kertas buket warna soft pink dengan list gold seperti ini. Seperti biasa, diukur-ukur dulu kertas buket, disesuaikan dengan ketinggian buket, kemudian dipotong sesuai kebutuhan. Kemudian potong kertas menjadi 3 bagian. Setelah itu ambil potongan pertama dan ketiga yang ada dua sisi list gold-nya, kemudian dilipat ke dalam seperti ini. Kemudian dipasang sebagai layer pertama, perhatikan di video ya teman-teman. Setelah itu aku ambil kertas baru, kemudian dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setelah itu ambil setengah bagiannya dan dipotong menjadi 3 bagian. Kemudian ambil potongan pertama dan ketiga sama dengan layer pertama tadi dan dilipat ke dalam, kemudian dipasang sebagai layer kedua. Agar buket terlihat mengembang ketika pemasangan layer kedua ini, bagian bawahnya tetap berada di belakang pegangan buket. Setelah itu ambil setengah bagian dari layer kedua tadi, kemudian dipotong menjadi 3 bagian sama halnya dengan layer kedua tadi. Nah, untuk pemasangan layer ketiga ini, sebagian ada di bagian belakang dan sebagian lagi ke bagian
tepi pegangan buket seperti ini. Perhatikan di video. Sebelum ke layer selanjutnya, ini aku pasangkan dulu kertas tisu ukuran 14x14 cm yang dilipat seperti ini. Aku menggunakan 3 lembar kertas tisu. Untuk layer selanjutnya ini diambil dari kertas sisa layer pertama, dibagi 2, kemudian setiap lembarnya dilipat membentuk huruf S seperti ini. Kemudian dipasang sebagai layer keempat yang pemasangannya berada di antara bagian sisi dan depan pegangan buket. Nah, untuk bagian depannya ini aku ambil dari sisa kertas layer kedua dan ketiga, kemudian dipotong disesuaikan dengan ketinggian yang akan dipakai. Kemudian ambil yang ada list goldnya, kemudian dibentuk seperti huruf S seperti ini dan dipasang di bagian sisi kiri dan kanan. Kemudian sisa kertasnya ini dibentuk seperti ini lagi dan dipasang di bagian depan. Perhatikan di video. Dan ini sisa layer kelima, ini aku gunakan untuk penutup bagian depan dengan terlebih dulu dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian sisa layer pertama tadi ini aku ukur dulu untuk penutup bagian belakang dan dipotong dulu bagian bawahnya sesuai ketinggian yang akan ditutup. Dan ini untuk sisa-sisa kertasnya aku gunakan untuk rok ke bagian bawah. Perhatikan di video ya teman-teman. Nah, ini kertas sisa potongan yang bagian belakang yang bawahnya tadi aku potong seperti ini untuk menutup bagian sisi kiri dan kanan bagian pegangan buket. Dan aku pasangkan menggunakan lem lilin seperti ini.
Terakhir, pemasangan pita ini aku menggunakan pita warna lilak atau ungu muda dengan lebar 2,5 cm. Nah, demikian tutorial buket uang bentukan atau corong dengan pecahan Rp10.000. Semoga bermanfaat.